sisi undang-undang hukum acara menghendaki dan mewajibkan sidang dilakukan secara tertutup, di satu sisi dari keluarga korban maupun dari publik barangkali menghendaki adanya transparansi proses persidangan, kan begitu. Ada Betul. Nah, sebenarnya dalam konteks sidang yang tertutup untuk umum itu kan di sana kan ada hakimnya, kemudian ada panitera penggantinya, kemudian ada jaksa penuntut umumnya, kemudian wajib hadir apa namanya anak sebagai anak berkonflik dan hukum didampingi orang tuanya, wajib itu didampingi dengan penasihat hukumnya, wajib juga, kemudian dari apa namanya pembimbing kemasyarakatan, wajib juga. Jadi kehadiran mereka itu wajib. Keluarga korban bisa hadir berhadapan dengan bisa hadir. Ya Pak ya. Ya. Bahkan dalam beberapa praktek hakim anak itu justru mewajibkan dari pihak korban ikut menyaksikan persidangan. Artinya kekhawatiran untuk apa namanya persidangan yang tertutup untuk umum itu dalam tanda kutip tidak transparan. Jadi konteksnya ini adalah Pak Junanto, tertutup untuk umum, tidak bisa diekspos oleh publik ya, sederhananya kayak tidak bisa diliput lah oleh media. Betul. Begitu ya. Tapi pihak-pihak yang berkepentingan seperti keluarga korban, penasihat hukum itu juga akan hadir ya. Kemudian nanti pada saat pemeriksaan saksi ataupun korban, ya agen nanti dihadirkan secara langsung atau seperti apa dalam sidang tertutup ini, Pak? Ya, sesuai dengan syarat berlakunya sidang yang tertutup untuk umum tersebut, tentu baik pemeriksaan saksi-saksi, kemudian bukti-bukti lainnya tentu dilakukan secara tertutup juga. Nah, jangan lupa ya, jangan lupa. Kontrol terhadap sidang yang tertutup umum tersebut pada saat pembacaan putusan itu harus dilakukan secara terbuka. Oke, biasanya dalam persidangan itu ada mengkonfrontir antara saksi dengan pelaku begitu. Apakah dalam sidang tertutup, terlebih ini adalah pelakunya adalah anak yang berkonflik dengan hukum, apakah ini juga dilakukan atau tidak? Sama untuk acara pembuktian, nanti kan keterangan saksi nanti dimintakan tanggapan dari terdakwa itu sendiri, dalam hal ini anak atau korban sendiri kan didengar keterangannya di persidangan, kan begitu. Dari keluarga korban juga didengar keterangannya di persidangan, nanti juga ditanyakan tanggapan daripada terdakwa itu sendiri. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.